Selamat sore para pemirsa Nelson Friend. Saya ada di Rawamangun. Di sini saya mau beli bakso, tapi saya ada jajanan tempo dulu, yaitu selendang mayang. Nah, ini dia. Ini dulu waktu saya masih kecil ada selendang mayang, dan ini dia ada di sini. Nah, lihat itu selendang mayang. Tapi sudah mau habis. Ada tuh Pak. Enggak lagi ini. Nih. Nah, ini dia. Dok, kunci dok ya. Titipan. Ini titipan. Nah, inilah. Aku juga ganti. Selendang mayang, tapi sudah mau habis. Mas, udah berapa lama jualan selendangnya, Mas? Udah berapa lama ya? Udah 20 tahun. Dari tahun 2000. Tahun 2000 ya. Udah lama sekali ya. Itu. Kenapa pikiran selendangnya ini kan kue khas dulu dari zaman dulu ya minuman ya. Zaman itu. Ganepo. Ganepo ya. Udah selendang mayang. Tinggal di mana? Tinggal di Rawamangun. Rawamangun. Ya, oke. Selendang mayang inilah. Selendang mayang. Jadi kalau pergi ke Rawamangun mau cari selendang mayang, datang ke sini nih. Di dekat Asinan, Kamboja. Nah. Di Taman Kamboja. Nah. Di sebelahnya ada bakso gepeng. Nah itu, jadi lengkap di sini. Ada asinan, ada bakso gepeng, ada selendang mayang. Asinannya cukup viral, Asinan Kamboja. Para pemirsa Kreator Nelson Friend, kangen dengan selendang mayang, jajanan tempo dulu, datang ke sini ke jalan Taman Kamboja, di belakangnya Tiptop, dekat Tiptop, masuk ke dalam. Nah ini dia, ada jual selendang mayang, enak rasanya, tapi sayangnya saya udah keburu habis, saya ingin banget. Nah inilah dia jajanan tempo dulu, selendang mayang. Jangan lupa konten-konten kita di subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Salam sejahtera, sehat selalu. Assalamualaikum dan shalom buat kita semua.